adalah rawon. Nah, ini pertama kali saya masak rawon ya, dan kebetulan adiknya Rob lagi di Singapura, lagi liburan di Singapura. So, nanti kita lihat gimana reaksi mereka makan rawon untuk yang pertama kali, oke? Okay? Untuk bumbunya saya pakai bumbu yang sudah jadi. Ini bumbu sudah jadi, bukan bumbu instan yang di toko-toko itu, teman-teman ya. Tapi ini saya dapat kiriman dari kampung. Jadi ini homemade kampung, teman-teman ya, dan baunya itu sedap banget, asin banget. Ini dagingnya sudah aku potong-potong. Seharusnya itu pakai daging yang kayak ada fat-fatnya gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak fat nanti mereka jadi geli makannya. So, jadi aku kasih sedikit banget yang apa yang ada kayak lemaknya gitu. Oke, terus sama serai dan daun jeruk. Nah, ini cambahnya aku bikin sendiri ya, tapi bikinnya itu kayaknya terlalu awal, teman-teman ya. Jadi kaki dia itu udah tumbuh, lihat itu. Kalau cambah yang kayak gini harus bikin sendiri ya, di Singapura di toko nggak ada, di pasar pun juga nggak ada. Kita akan tumis dulu bumbunya pakai sedikit minyak goreng. Oke, kita tumis serai sama daun jeruknya. Kita masukkan bumbu rawonnya. Ini baunya sedap banget, teman-teman ya, kayak di kampung beneran gitu. Kita masukkan dagingnya. Ini kita tumis dagingnya sampai berubah warna ya. Garam. Kita masukkan air. Ini airnya aku pakai air yang panas biar cepat mendidih, teman-teman ya. Sekarang kita tutup dan kita rebus sampai matang. Nah, ini aku godoknya pakai api yang paling kecil, teman-teman ya, biar kaldunya keluar, terus biar juga nanti empuknya itu perfect. Oke. Ini dagingnya sudah empuk. Saya tambahin Royco. Tapi sedikit saya pakainya. Karena Natasha mau makan. Jadi nggak bagus ya kalau pakai banyak-banyak. Oke. Cicipin. So good. Ada yang nyuri tempe di sini. Nyuri tempe lagi. Dia baru habis mandi. Say hello. Kasih daun bawang biar sedap. Ini pelengkapnya ada lime, daun bawang, telur. Telurnya bukan telur asin ya, soalnya mungkin mereka nggak suka makan telur asin. Terus nyarinya juga susah di sini tuh. Cambah, brambang goreng, sama cabe, sambal. Ini udah siap, dan punya mereka gak aku kasih sambal ya. Punya aku kasih sambal, terus banyak fat-fatnya itu punya aku. Oke, let's go eat. Terus ini Natasha aku kasih makan duluan, teman-temannya. Satu piring habis bersih.
Dia suka makan makanan Indonesia. Ini aku juga goreng tahu tempe. Ini favoritnya Natasha. Yes, we're gonna get the kerupuk. Yep. How many kerupuk do you want? All right. I have to put more or not? Oh, here is the chili. Okay. I don't put chili for you. I just don't know. A little bit for me. It's not so hot. And squeeze the lime. Oh. Come on. Squeeze the lime. Squeeze the lime. And then we mix it? Yes. Campur-campur. Ya. Ini kerupuknya seharusnya kerupuk rinjo ya. Tapi nggak ada. Jadi aku pakai kerupuk rainbow. Nice? I want. Okay, bon appetit. Bon appetit. No. Selamat menikmati. Mmm, so fresh. Juicy. So yummy. Very. So that's some chili or you did? Do you like it? Yeah. Really good. How do you get the beef so soft? Just yeah. Never happens when I do. I boil with a very slow fire until it gets soft. Did you eat this, Natasha? Mm. Was it yummy? Yeah, she finished one plate. And this one? Mushroom. Tempeh. No, I know, but. Put you it in the soup together. Or just eat together? Just eat like that. Natasha ate so much tempeh just now. Who's eating all Mama's kerupuk? It's my kerupuk. Uh-oh. Natasha loves kerupuk. Mm. Have you eaten this before? No. Not yet. Never. Cambah. Mau cambah enggak? Yes. Okay. What you call that? Bean sprout. Bean sprout. Cambah in Bahasa. You want more? No. Thank you. Hi everybody. Yum. Yum. Excuse me. You don't like bean sprout? Don't like this? Diminta. Dikasih. Yakinya. I don't like this. It's very nice, huh? Mm-hmm. You want some tempeh? Hello, oh, welcome! In our Sakali! This is not... Really? Yeah, it's very nice. I like it. Natasha, are you bored? Okay, teman-teman. Bye-bye! Kita... Okay, teman-teman, ini kita mau terusin makannya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Say bye-bye. Say bye-bye. Bye-bye. See you next video.